Handphone dalam sehari berapa kali ngecas? Tergantung harga handphone. Dan ngecasnya paling cepat berapa lama dari nol? Tergantung harga. Ada yang pakai fast charging, ada yang low, gak fast ya, jadi slow banget. Orangnya wireless, makanya handphonenya juga wireless. Ada yang ngecasnya paling cepat kalau fast charging itu 1 jam dari nol, 1 jam setengah lah kalau udah lama. Setiap hari minimal dia ngecas sekali, rata-rata 2 kali. Padahal dia cuman make buat chatting, buat upload foto, gak sampai video. Kecuali kalau dia nge-followingnya terlalu banyak. Gak apa-apa sih nge-following terlalu banyak, yang penting followernya sedikit. Bener kan ya? Buat apa followers banyak-banyak tapi semuanya orang lain, kan ya? Mending sedikit cuma satu, tapi dia. Sekarang kita jangan bangga dengan jumlah followers yang banyak ya. Cuma 1,1 juta aja pamer gitu kan. Mending kita bangga dengan followers yang jelas statusnya. Ini tadi apa? Kita HP aja dicas sehari beberapa kali. Padahal handphone kita itu tidak dikuras dengan nonton YouTube atau streaming. Gimana dengan iman kita yang selalu dikuras, yang kuotanya itu habis setiap hari karena kita gak sengaja mungkin ngelihat sesuatu yang gak boleh, ngedengar pembicaraan yang tidak baik, ngerasa baper terhadap sesuatu yang belum boleh kita baper. Sehingga iman kita tuh ngedropnya lebih cepat daripada handphone kita. Kalau kita selalu disiplin dan hati-hati banget dengan handphone kita, begitu udah mulai muncul peringatan handphonenya udah low bat di bawah 10%, kita langsung nyari colokan listrik. Bagaimana dengan iman ketika kita ngerasa low bat? Dan alarm bahwa iman kita low bat itu banget. Salah satunya kalau di mana ada colokan listrik. Dan colokan listrik iman adanya di dalam majelis-majelis ilmu. Colokan listrik iman adanya di dalam majelis para ulama. Colokan listrik iman adanya di masjid. Sehingga kalau kita sehari ngerasa iman kita lagi drop, kita harus langsung mencari booster iman. Dan tidak harus booster saya. Ini modus karena jarang nge-upload nih. Bisa ada Ustadz Abdul Somad yang ilmunya lebih banyak daripada saya. Bisa ada Ustadz Adi Hidayat, di sini ada Ustadz Aditya, ada banyak Ustadz-Ustadz yang hebat, yang ilmunya luar biasa, yang kalau kita dengar walaupun cuman lewat Instagram atau YouTube, insya Allah itu ngecas iman kita. Dan kalau kita ngerasa bahwa iman kita ini bukan iman yang baik, berarti casnya itu harus lebih lama, kecuali iman kita itu iman sahabat, fast charging. Mereka dengar satu hadis, langsung imannya nambah sampai 100%. Mereka cuma berzikir hasbiyallah sekali, itu imannya tuh langsung full. Kita mungkin karena gak fast charging, kita butuh berkali-kali ngecas. Dan lama waktunya, duduk dalam majelis ilmu agak lama. Karena emang ngecasnya tuh gak secepat para sahabat, gak fast charging. Ini artinya teman-teman, kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala masih membimbing hati-hati kita semuanya untuk datang ke sini mendengarkan majelis ilmu. Mudah-mudahan ini bukan majelis sia-sia. Ditambah lagi memang niat kita datang ke sini karena Allah Subhanahu wa taala.